Energi, energi potensial yaitu dari ketinggian pesawat sekitar 900 meter. Ya, kemudian dia jatuh bebas. Ketika dia jatuh bebas dengan kecepatan awal 0, maka setiap detik nambah kecepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Tinggal dia jatuh berapa detik. Maka kecepatannya adalah sekian detik dikali 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dalam ketinggian 900 meter per sekon, kita bisa mengetahui dengan masa pesawat rata-rata adalah 82 ton. Kemudian di sana memiliki energi kinetik. Ya, energi potensialnya adalah terhitung MGH yaitu 738 kali 10 pangkat 6. Ya, sementara EK-nya ketika dia jatuh yaitu setengah MV kuadrat. Dengan konsep hukum kekekalan energi, maka kita bisa mendapatkan yaitu kecepatan ketika jatuh sampai tanah atau sampai permukaan air laut. Diketahui kecepatannya adalah 30 akar 20 meter per sekon. Luar biasa. Ya, itulah pembicaraan kita seputar hukum kekekalan energi yaitu energi potensial, energi kinetik, dan usaha. Semoga ada manfaat dari pembelajaran kali ini. Minta maaf kalau ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajar dan salam sehat selalu dan salam sejahtera.